tagihannya 863 yuan. Apa? Itu cuma infus, kenapa mahal sekali? Itu aturan rumah sakit. Aku pasien tidak bisa gawat ingat. Darurat semalam dikirim ke bagian mana? Neurologi. Ini rumah sakit. Jangan ribut di sini. Tenanglah. Semuanya tenang. Ini rumah sakit. Ini rumah sakit. Jangan berteriak. Orang sehat walafiat meninggal begitu saja. Kalian harus beri kami penjelasan. Beri penjelasan. Beri kami penjelasan. Semuanya diam. Izinkan aku bicara. Operasinya berjalan sangat sukses. Kematian pasien tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Dia mengalami pendarahan otak mendadak dan kami sudah mengambil langkah darurat untuk menyelamatkannya. Kami juga menyesali kepergiannya. Kalian menghindari tanggung jawab. Tenang. Aku bilang diam. Kalian sudah mengganggu pekerjaan kami. Kalau kalian tidak pergi sekarang juga, akan kupanggilkan polisi. Kalian membunuhnya dan berusaha menghindari tanggung jawab. Dokter Jam, sebenarnya apa penyebab suamiku meninggal? Sebenarnya apa penyebab anakku meninggal? Terjadi pendarahan mendadak. Maaf, kami telah salah menilai kondisi pasien. Kami sudah berusaha keras menyelamatkannya. Sudah lama ku beritahu, saat berdebat dengan keluarga pasien, kita punya banyak alasan untuk melempar tanggung jawab kepada pasien. Namun kau tidak mau dengar. Yang kau lakukan itu sangat merugikan reputasi rumah sakit. Kepala Lee, ini jelas kesalahan rumah sakit. Rumah sakit menolak tanggung jawab dan membohongi keluarga pasien. Sudah cukup. Ini keputusan direksi rumah sakit. Kenapa? Hanya karena aku mengatakan kebenaran? Rumah sakit menjadikanmu kambing hitam untuk mengakhiri pertikaian. Sungguh tidak adil. Bagaimanapun juga, sudah kukatakan kebenarannya kepada keluarga pasien. Dengan begitu nuraniku bersih. Dalam hati, aku merasa aman dan damai. Kau orang Kristen, bicara dan bertindak berdasarkan nurani, tapi pernahkah terpikir rumah sakit memecatmu karena malah praktik? Itu menjadi noda dalam riwayat pekerjaanmu dan bisa menyulitkanmu dalam mencari kerja nanti. Perhentian berikutnya, Jalan Cawiyang Selatan. Di kawasan timur laut, besok kita akan menyaksikan curah hujan tertinggi. Nuo, ibu tahu kau mungkin tidak suka mendengar ini. Tapi mereka bilang, kau tidak bisa menyalahkan orang karena tidak tahu apa-apa. Rumah sakit tidak mau bertanggung jawab. Kenapa kau mau mengatakan yang sebenarnya pada mereka? Bu, surga melihat apa yang kita lakukan. Aku tidak bisa mengabaikan nuraniku dan berbohong. Tidak masalah kau percaya pada Tuhan atau bicara jujur. Tapi untuk semua itu ada tempat dan waktunya. Ibu. Sekarang coba kau lihat. Bicara jujur kau malah dipecat. Ayolah, Bu. Jangan begitu keras padanya. Dia bisa temukan pekerjaan baru. Ibu harus menasihatinya. Masih ada penghasilanku. Orang jujur sepertinya tidak bisa bertahan lama di mana-mana. Iya, tidak perlu marah. Ini, minumlah. Kau punya gelar sarjana dan 5 tahun pengalaman medis? Iya, benar. Dan dulu kau bekerja di rumah sakit umum? Tunggulah kabar dari kami. Jadi maksudmu kau dipecat rumah sakit? Benar. Nona Chan, kami akan menghubungimu saat membutuhkanmu. Maaf, menurutku lowongan ini tidak cocok untukmu.
Kami akan menghubungimu kembali. Maaf. Maaf, kau bukan yang kami cari. Maaf, kau boleh pergi. Oh. Pak Wang? Pak Wang? Besi dari kontraktor ini lebih kecil, semennya kurang tebal untuk menahannya. Jika kita mengurangi material, bisa timbul masalah. Teguang, selama struktur utamanya tidak bermasalah, jangan meributkannya. Apa kau tahu siapa kontraktor proyek ini? Kerabat pejabat Pemkot. Pejabat Pemkot menyuruh kita memperhatikannya dengan baik. Namun Pak Wang, jika gedung ini bermasalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan cemas, tidak akan ada masalah. Teguang, cobalah bekerja lebih fleksibel. Membuat marah pejabat Pemkot ini sungguh tidak setimpal. Mempermudah orang lain, maka itu akan mempermudah dirimu juga. Paham? Sudah 3 bulan, dia belum dapat kerja juga. Ayolah, jangan terlalu merisaukannya. Mana mungkin aku tidak risau. Biaya hipotek saja sudah lebih dari 3.000 per bulannya. Mahal sekali. Belum lagi SPPK. Saat ini, Teguang menanggung semuanya. Teguang mengambil 2 pekerjaan dan lembur di malam hari. Sebagai ibunya, aku khawatir. Hey, Li Wen. Hey, Chang Nuo. Perusahaan alat medis Suguang sedang cari manajer. Mereka perusahaan asing dan gajinya bagus. Oh. Ini peluang bagus, berjuanglah. Sebagai dokter, aku tahu dengan baik jenis peralatan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasien. Dan aku dapat memberi konsumen saran dan anjuran profesional. Itulah kelebihanku sebagai manajer perencanaan bisnis. Ngomong-ngomong, katamu kau baru saja mengundurkan diri, benar? Itu benar. Menjadi dokter di rumah sakit umum, itu profesi bergengsi. Kenapa kau meninggalkannya? Waktu aku pertama belajar kedokteran, kupikir profesi ini luhur dan suci. Ternyata sama sekali tidak seperti bayanganku. Di rumah sakit zaman sekarang, pimpinan ingin kami mengutamakan laba, dan dokter berfokus pada kepentingannya sendiri. Rumah sakit bukan lagi untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi, aku mengundurkan diri dari rumah sakit, serta memutuskan mencari pekerjaan yang lebih cocok. Bagaimana wawancaramu hari ini? Aku tidak bilang aku dipecat. Aku bilang aku mengundurkan diri. Untuk hal sepenting mencari pekerjaan, sedikit bohong tidak apa-apa, kan? Namun aku merasa bersalah karena berbohong. Tuhan mengharuskan kita menjadi orang jujur, dan aku ingin melakukan sesuai firman Tuhan. Kenapa aku tanpa sadar berbohong saat menyangkut kepentinganku? Bukankah semua orang seperti itu setelah dirusak iblis? Masyarakat ini terlalu pragmatis. Kau tidak bisa berbuat apapun jika tidak berbohong. Jika berbohong, kita bisa berdoa pada Tuhan dan mengakuinya. Nuo, berusaha menjadi orang jujur itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Baguslah jika kau merasa bersalah dan tidak tenang saat berbohong. Kau harus menghadap Tuhan. Kau harus merenungkannya dan juga mengaku dosa. Tingkat pertumbuhan rohani kita masih kecil.
dan dalam beberapa hal, kita masih belum dapat meninggalkan daging. Khususnya dalam hal-hal penting, kita masih dapat berbohong tanpa sadar. Beberapa tahun ini, aku juga bingung tentang beberapa hal. Dalam usaha menjadi orang jujur, kurasa kita tidak bisa berhasil tanpa pendisiplinan, penghakiman dan hajaran Tuhan. Kau tahu, kau jauh lebih baik daripada aku. Kau bohong tentang hal penting, tapi aku berbohong tentang hal sepele. Karena berjualan pakaian, entah berapa banyak aku berbohong setiap hari. Setelahnya, aku menyesalinya dan membenci diri sendiri karena mencurangi pelangganku. Tetapi saat bertemu mereka, begitu kubuka mulut, kebohongan terucap begitu saja. Entah kapan aku bisa berhenti. Benar. Percayalah padanya. Ciamin bisa langsung berbohong begitu membuka mulut. Walau pelanggan tidak cocok mengenakan sesuatu, apa yang dia katakan? Wah, kemeja itu cocok sekali untukmu. Sempurna. Seperti dijahit khusus untukmu. Pikirmu, kau lebih sedikit berbohong daripada aku. Kapanpun bosmu menelepon, yang kudengar hanya sanjungan dan jilatan. Dan bersama teman dan rekan kerjamu, hanya ada basa-basi sopan dan pujian. Itu kan sekadar pekerjaan. Jangan banyak alasan. Kau katakan semuanya kepada ibu. Kalian berdua sama saja, setali tiga uang. Namun aku harus beritahu kalian. Kalian sudah percaya kepada Tuhan selama 1-2 tahun ini. Kalian harus beriman dengan sungguh-sungguh dan mengejar kebenaran. Jangan bingung dan hidup seperti orang tidak percaya, ya? Aku tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Benar. Ibumu benar. Dengarkan dia. Ya. Ayolah. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku sungguh percaya kepada Tuhan. Sudah kubaca banyak firman Tuhan. Dan kulihat dunia ini dengan jelas, sungguh gelap dan jahat. Itulah sebabnya aku berusaha menjadi orang jujur. Namun, aku hanya berusaha menjadi jujur bersama saudara-saudariku. Di tengah orang tidak percaya, aku harus hati-hati dan menjaga bicara. Aku tidak ingin menyinggung siapapun di tempat kerja dengan mengatakan kebenaran atau kehilangan jabatanku di perusahaan. Ya. Namun sekarang aku sadar bahwa sebenarnya aku banyak berbohong. Dan ini sungguh membuatku cemas. Bu, aku juga sungguh orang percaya. Aku juga berusaha tidak berbohong dan jujur. Tetapi aku sering sekali berbohong tanpa sadar. Yeah. Aku juga tidak bisa mengontrolnya. Aku mendapati bahwa menjadi orang jujur sangat sulit. Sepertinya mengakhiri kebohongan itu masalah yang sangat besar. Yeah, itu benar. Memang. Beberapa tahun ini, dari pengalamanku menjadi orang jujur, kupahami beberapa hal. Alasan kita sulit menjadi jujur, karena kita tidak dapat meninggalkan daging. Setiap kali aku berbohong, sifat kedaginganku mengendalikanku. Aku hanya berbohong saat dikendalikan oleh niat dan tujuanku. Tanpa hati yang mengasihi kebenaran dan sungguh menginginkan Tuhan, kita terpaku pada kesombongan, pencitraan, dan kepentingan daging. Jadi mustahil berhenti berbohong. Iya, kau benar. Selama bertahun-tahun percaya, aku masih belum bisa berhenti untuk berbohong. Andaikan menjadi orang jujur itu mudah, aku tidak perlu mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Aku hanya mencapai sedikit perubahan setelah mengalami banyak pendisiplinan Tuhan. Dan sekalipun sekarang aku lebih jarang berbohong, aku masih dapat berbohong dalam situasi tertentu. Kebohongan dan tipu daya adalah kerusakan yang paling mengakar. Tidak mudah lepas dari itu. Itu benar. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Engkau adalah anak bapamu yang jahat. Dan keinginan bapamu itu yang kau lakukan. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak hidup dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika ia berbohong, ia berbicara dari dirinya sendiri karena ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Aku mengerti dengan jelas setelah mengalami penghakiman dan ajaran Tuhan bahwa orang berbohong dan menipu karena kurang memiliki kemanusiaan. Bukankah orang yang bisa dengan sengaja berbohong adalah setan? Jika kita kurang menyelami persoalan ini, tidak akan mudah bagi kita untuk berhenti berbohong dan menjadi jujur. Iya. Esensi kebohongan itu sangat serius. Dulu, saat mendengar tentang iblis dan setan, kukira maksudnya adalah roh jahat di dunia roh. Benar, sama seperti yang kupikirkan. Namun sekarang, aku tahu manusia yang rusak dipenuhi watak jahat, sering berbohong dan menipu. Jadi benar, kita ini keturunan iblis, setan hidup. Walaupun sulit dipahami, kata-kata ini adalah fakta. Iya. Iya, aku bisa mengerti kata-kata ini. Dulu, kukira aku orang baik.
Dan karena aku tidak melanggar hukum atau menyakiti siapapun, aku pikir tidak masalah jika aku sedikit berbohong. Yeah. Namun sekarang, saat aku menilai hal-hal berdasarkan firman Tuhan, sekalipun tampaknya aku tidak berbuat jahat, tapi karena banyak berbohong, aku tidak layak disebut manusia. Itu benar. Orang yang sering berbohong adalah setan. Dan jika tidak bertobat, kita pasti tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Itu benar. Jadi kita harus bertobat. Iya. Iya benar. Kau benar sekali. Jika kita ingin jadi orang jujur, tapi tidak berhenti berbohong, itu bukanlah pertobatan sejati. Percaya kepada Tuhan tanpa sungguh bertobat, mana bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus berfirman, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan juga mengatakan, kerajaanku memerlukan orang-orang yang jujur tidak munafik dan tidak pendusta. Bukankah orang-orang tulus dan jujur tidak disenangi di dunia? Sebaliknya bagiku. Aku menerima orang-orang jujur untuk datang kepadaku. Aku menyenangi orang-orang seperti ini. Aku juga membutuhkan orang-orang seperti ini. Inilah persisnya kebenaranku. Tuhan itu kudus dan juga benar. Dan dia menyukai orang-orang yang jujur. Hanya orang jujur yang dapat mengasihi dan menaati Tuhan dengan tulus. Setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, aku akhirnya paham. Jika kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak bisa jujur, kita akan disingkirkan Tuhan. Hanya orang jujur, yang sungguh baik, punya nurani dan akal budi, dan dapat sungguh dipercaya orang lain dan Tuhan. Hanya orang jujurlah manusia sejati, layak menerima janji Tuhan dan dibawa masuk ke kerajaannya. Iya. Yeah. Tuhan membenci orang licik yang sering berbohong dan melakukan tipu daya. Jika mereka tidak berubah, pada akhirnya mereka akan dikirim ke neraka dan dihukum. Tuhan menebus manusia dan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia di akhir zaman. Karena dia ingin menyucikan dan mengubah manusia yang begitu dirusak oleh iblis dan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Menjadikan mereka jujur dan taat kepada Tuhan dan membawa mereka ke dalam kerajaannya. Inilah kasih Tuhan yang tulus kepada manusia. Iya. Yeah. Ya. Dulu saat percaya Tuhan, kita tidak tahu watak benar Tuhan. Kita begitu saja percaya pada pendeta dan penatua. Dengan percaya Tuhan, dosa kita diampuni, kita diselamatkan kasih karunia. Saat Tuhan datang, kita langsung dibawa masuk kerajaan surga. Dan semua yang percaya Tuhan adalah anggota kerajaan surga. Membaca firman Tuhan yang maha kuasa, aku akhirnya paham faktanya tidak begitu. Tanpa mengalami penghakiman di hadapan takhta Kristus di akhir zaman, dan sebelum watak jahat kita disucikan, dan hidup dalam keserupaan dengan orang jujur, kita manusia yang rusak tidak layak masuk kerajaan surga. Benar. Pendeta dan penatua di dunia keagamaan gagal karena tidak dapat menerima kebenaran yang diungkapkan Tuhan di akhir zaman. Dan mereka menyangkal serta mengutuk Kristus yang merupakan dosa besar. Mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Mereka tidak bisa masuk kerajaan surga dan mencegah orang lain masuk. Mulut mereka penuh kebohongan dan hati mereka syarat kelicikan dan tipu daya. Merekalah orang Farisi modern. Mana mungkin layak masuk kerajaan surga? Jangan menempuh jalan kegagalan orang Farisi dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kau benar. Jika ingin diselamatkan dan masuk kerajaan surga, kita harus berhenti berbohong dan menjadi orang jujur. Hanya orang jujur saja yang dapat sungguh bertobat. Dan hanya menjadi orang jujur, kita layak masuk dan menjadi anggota kerajaan surga. Ya. Persekutuan semacam ini sangat bermanfaat bagi kita. Setelah persekutuan. Saudari Chang Nuo, 19 suara. Syukur kepada Tuhan. Saudari Chang Jie, 21 suara. Saudari Chang Jie terpilih sebagai diaken penyiraman. Syukur kepada Tuhan. Saudari Chang, setelah kalah 2 suara hari ini, bagaimana perasaanmu? Aku tidak menyangka akan dipilih. Pekerjaan diaken penyiraman membutuhkan pemahaman akan kebenaran dan pengalaman praktis. Aku jauh dari memenuhi syarat. Jadi normal dan wajar saja jika aku kalah.
Jika kau melihatku menunjukkan kerusakan, jangan sungkan mengatakannya. Itu bermanfaat untuk kemitraan kita. Biar ku pikirkan. Dia pemimpin gereja, sementara aku hanya pemimpin kelompok. Jika aku terang-terangan menunjukkan kekurangan dan kelemahannya, apa aku akan terkesan terlalu sombong? Kita belum terlalu lama bekerja sama. Jadi, saat ini aku belum menemukan apapun untuk dikritik. Aku sungguh terlalu banyak berbohong. Kapan aku bisa sepenuhnya mengakhiri ini? Semuanya perhatikan baik-baik. Jika ada informasi, hubungi kami. Ada upah bagi yang melapor. Enyahkan gereja rumah sepenuhnya. Lagi-lagi mereka menangkapi orang yang percaya Tuhan. Partai komunis tak akan berhenti sebelum menyingkirkan semua orang yang percaya Tuhan. Benar. Kemarin di lingkunganku, pasangan yang percaya Yesus ditangkap. Benarkah? Mereka belum temukan orang untuk mengurus anak mereka. Partai komunis sangat jahat. Begitu menangkapmu, mereka bisa memenjarakanmu. Dengan berkuasanya partai komunis, tidak ada kedamaian bagi rakyat awam. Hei, Nuo. Ibu. Sedang apa kau di sini? Aku sedang ada urusan. Partai komunis menangkapi orang. Kau masih kekebaktian? Aku janji akan hati-hati, Bu. Mereka menaruh pengumuman di luar pintu rumah. Bu, bagaimana kalau ibu pulang saja? Ayolah, kita lewat sini. Dulu, kukira aku orang yang sangat jujur. Tetapi setelah merenung dan menyelidiki, aku sadar aku masih sering berbohong. Khususnya yang menyangkut kepentingan, reputasi, dan statusku. Aku masih dapat berbohong dan menipu. Esensi kebohongan semacam itu sangat serius. Kenapa begitu serius? Untuk mencapai tujuan pribadinya, orang bisa mengatakan kebohongan apapun, yang berarti esensinya tidak jujur dan penuh tipu daya. Dengan mengatakan berbagai kebohongan, membuktikan aku bisa melakukan hal-hal yang tidak jujur dan menipu. Mana bisa aku bilang punya hati nurani dan akal budi? Jika bisa mencurangi nuraniku untuk berbohong, mana mungkin aku layak masuk kerajaan surga? Tepat, iya. Tapi untuk berhenti berbohong, tidak sederhana dan mudah. Iya. Iya. Berbohong dan menipu bukanlah perkara remeh. Jika presiden atau pejabat negara berbohong dan menipu, berapa banyak orang yang mereka rugikan? Tepat. Tepat. PKT memperoleh kekuasaan lewat kebohongan dan tipu daya, serta dusta dan kekerasan untuk memerintah. Selama bertahun-tahun berkuasa, mereka banyak berbohong dan merusak generasi demi generasi. Orang Tionghoa paling banyak berbohong dan mengarang cerita. Berbohong dan menipu dikenal sebagai tanda kerusakan orang dan penyakit yang sulit hilang. Dalam diri semua orang, inilah watak jahat yang paling serius. Benar. Iya. Aku sering berbohong dalam bisnisku. Kadang aku berusaha mengendalikannya, tapi tidak berhasil. Begitu kepentinganku terlibat, aku kembali berbohong. Aku berbohong tentang berbagai hal dalam pernikahanku. Aku meminjam uang untuk membeli rumah, tapi ku bilang uangnya dari hasil bekerja. Kalau tidak begitu, orang tuanya mana setuju denganku. Iya. Sepertinya kita semua memiliki pemahaman. Lalu bagaimana kita berhenti berbohong dan menipu? Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman terutama untuk menyelesaikan watak rusak manusia dan menjadikan orang seperti saat Tuhan menciptakan manusia. Iya. Itu benar. Kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Baik. Baik. Tuhan berkata, jadilah orang yang jujur, bukan orang yang karena pintar malah menjadi licik. Sekali lagi, aku meminta engkau semua menjadi orang yang jujur. Aku sangat menghargai orang-orang yang tidak menaruh curiga terhadap orang lain, dan aku juga sangat menyukai mereka yang siap menerima kebenaran. Kepada kedua jenis manusia ini, aku menunjukkan perhatian yang besar, karena di mataku, mereka adalah orang-orang yang jujur. Amin. Aku baca selanjutnya. Baik. Engkau semua harus tahu bahwa Tuhan menyukai orang yang jujur. Hakikat Tuhan adalah setia.
Jadi, firman-Nya selalu bisa dipercaya. Selain itu, tindakannya tidak mengandung kesalahan dan tidak untuk dipertanyakan. Inilah sebabnya Tuhan suka orang yang benar-benar jujur kepada-Nya. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan. Tidak pernah menipu-Nya dalam hal apapun. Terbuka kepada-Nya dalam segala sesuatu. Tidak pernah menyembunyikan fakta, tidak pernah melakukan hal yang menipu mereka yang di atas dan memperdaya mereka yang di bawah. Dan tidak pernah melakukan hal yang semata-mata demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur adalah menjauhkan diri dari ketidaksucian dalam tindakan dan kata-katamu. Dan tidak menipu Tuhan maupun manusia. Ya, syukur pada Tuhan. Semua yang engkau lakukan, setiap tindakan, setiap niat, dan setiap reaksi harus dibawa ke hadapan Tuhan. Proses menerima tinjauan Tuhan adalah proses penyucian. Semakin engkau menerima tinjauan Tuhan, semakin engkau disucikan, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Engkau tidak akan mendengar panggilan untuk melakukan kebejatan dan kesia-siaan, dan hatimu akan hidup dalam hadirat-Nya. Semakin engkau menerima tinjauannya, semakin malu iblis, dan semakin engkau mampu untuk meninggalkan kedagingan. Jadi, menerima tinjauan Tuhan adalah jalan yang harus diambil oleh orang-orang. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, bahkan saat bersekutu dengan saudara-saudarimu, jika engkau membawa tindakanmu ke hadapan Tuhan dan meminta tinjauannya, dan jika niatmu adalah untuk mengikut Tuhan, yang engkau jalankan akan jauh lebih benar. Hanya jika engkau membawa semua yang engkau lakukan ke hadapan Tuhan dan menerima tinjauan Tuhan, maka engkau dapat menjadi seseorang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Permintaan berulang kali Tuhan agar kita jujur memiliki arti. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berkata, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang dan berulang kali meminta agar kita menjadi orang jujur, bukan orang licik. Memberitahu kita banyak prinsip tentang menjadi orang jujur dan menunjukkan jalan menjadi orang jujur. Benar. Iya. Untuk menerapkannya, pertama-tama kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Menerima pengawasan, penghakiman, hajaran, pemangkasan, dan penanganan Tuhan. Memahami sifat dan esensi kita telah dirusak iblis berdasarkan firman Tuhan. Sungguh membenci diri sendiri dan bertobat, maka barulah kita dapat menjadi orang yang jujur. Iya, itu jalan yang benar. Syukur kepada Tuhan. Kita perlu merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan. Mengapa kita tidak dapat mengendalikan keinginan kita untuk berbohong atau menipu? Ini benar-benar masalah sifat kita dan menunjukkan watak kita. Iya. Jika kita tidak memahami sifat penuh tipu daya dan akar kebohongan kita, dan bergantung dari keinginan berhenti berbohong, itu tidak ada gunanya. Iya. Cara ini tidak cukup jitu. Iya, itu memang betul. Iya, benar sekali. Iya. Banyak orang yang gagal dalam usaha menjadi orang yang jujur. Kita harus belajar dari itu. Kita semua harus belajar itu dari itu. Iya. Banyak orang beranggapan bahwa berbohong bukanlah masalah besar. Itu bukan dosa. Dan tidak mewakili karakter atau kemanusiaan, tetapi ini salah besar. Tepat sekali. Itu yang dulu kupikirkan. Sekarang, kita terapkan cara menjadi orang jujur sesuai firman Tuhan. Menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Benar. Dan sering menerima pengawasan Tuhan. Dan ini penting dalam mengakhiri kebohongan dan menjadi orang jujur. Iya. Yeah. Sekarang aku bisa gunakan pengalaman dangkalku untuk bersekutu dengan kalian mengenai ini. Baik. Aku ingat suatu waktu, pemimpin gerejaku memintaku menunjukkan kekurangannya. Bisa kulihat jelas, dia kebanyakan membicarakan surat dan doktrin dalam kebaktian, dan tidak menyelesaikan masalah praktis. Tapi aku takut mengatakan kebenaran, dan menyinggungnya. Jadi kukarang beberapa hal sepele untuk asal menjawabnya. Namun, aku merasa bersalah. Dan aku ingat bahwa Tuhan berfirman, tidak peduli apapun yang engkau lakukan, bahkan saat bersekutu dengan saudara-saudarimu, jika engkau membawa tindakanmu ke hadapan Tuhan dan meminta tinjauannya, dan jika niatmu adalah untuk mengikut Tuhan, yang engkau jalankan akan jauh lebih benar. Aku berdoa kepada Tuhan dalam hatiku. Tuhan, aku tahu aku terlalu takut untuk mengatakan kebenaran. Dan asal menjawab membingungkan orang. Aku terlalu banyak berbohong dan berbicara dan bertindak tanpa prinsip. Kumohon agar engkau sering mencerahkan dan mendisiplinkan aku
Jadi kukatakan kepada pemimpin gereja itu, kau terlalu banyak membicarakan surat dan doktrin dalam kebaktian dan tak bisa menyelesaikan masalah praktis. Apakah bekerja seperti itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Benar. Setelah mendengarnya, dia bukannya kesal, malah mengatakan bahwa pendapatku itu bagus. Dia mulai fokus dalam melakukan kebenaran dan setelahnya persekutuannya jadi lebih praktis. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat senang melihatnya. Iya. Aku melihat bersikap jujur dan mengatakan kebenaran tak merugikan orang lain. Iya. Justru menolong mereka. Pengalaman menjadi orang jujur itu sungguh membuahkan hasil. Iya, jadi orang jujur sangat baik. Syukur kepada Tuhan, persekutuan tentang firman Tuhan hari ini mencerahkan hatiku dan memberiku jalan. Dulu sewaktu berbohong, aku sekadar menghadap Tuhan dan mengaku dosa itu saja. Belum menerima penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan, atau merenungkan dan menyadari watak dan sifat jahatku. Aku sekadar membiarkannya. Dan saat hal lain terjadi padaku, aku kembali berbohong. Kini aku paham, cara terpenting berhenti berbohong adalah menyerahkan hati kepada Tuhan. Selalu menerima pengawasan Tuhan. Merenungkan niat, latar belakang, dan akar penyebab kebohongan kita lewat firman Tuhan. Iya. Melihat jelas esensi kemanusiaan dan memahami sifat bohong kita yang jahat. Inilah hal penting untuk diterapkan. Ya, syukur kepada Tuhan. Itu benar. Saat kita mencari kebenaran, lihat dengan jelas. Dan menyadari watak kita yang egois, menipu, jahat, dan tamak. Kita bisa tahu alasan kita berbohong adalah melindungi reputasi dan status dan kepentingan pribadi kita. Iya. Kita berbohong untuk menyembunyikan tujuan dan maksud kita yang tercela. Kita sebenarnya orang munafik. Itu benar sekali. Berbohong itu tercela dan tidak tahu malu. Iya. Saat kita memahami esensi kebohongan sejauh ini, kita mampu membenci diri sendiri dan kebohongan. Jika hal serupa terjadi lagi, kita bisa lakukan kebenaran dan menolak kebohongan. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuan ini, aku juga semakin paham. Syukur kepada Tuhan. Ayah, nenek, aku pulang. Oh, Kai sudah pulang? Iya, Bu, di situ. Jangan bergerak. Ada apa ini? Masalah lama, tidak apa-apa. Kau pikir tidak apa-apa? Kau bekerja sepanjang hari dan separuh malam. Bagus kalau badanmu tidak rontok. Bu, aku sungguh baik-baik saja. Kapan ini berakhir? Biar aku memijat ayah. Baik. Teguang. Iya. Jangan mengambil pekerjaan yang mendesak seperti itu lagi. Jangan khawatir. Perusahaan alat medis Suguang memanggilku lagi untuk wawancara kedua. Oh ya? Sepertinya kali ini akan berhasil. Benar kan, Nak? Iya. Doakan ibumu berhasil. Semoga berhasil, Bu. Semoga berhasil, Bu. Semoga berhasil, Bu. Jika engkau ingin orang lain mempercayaimu, pertama-tama engkau harus jujur. Untuk menjadi jujur, terlebih dahulu engkau harus mengungkapkan hatimu, sehingga semua orang dapat melihat hatimu, melihat semua yang engkau pikirkan, dan melihat dirimu yang sebenarnya. Engkau tidak boleh berpura-pura atau berusaha menutupi dirimu. Baru setelah itu, orang akan mempercayaimu dan menganggap engkau jujur. Inilah amalan yang paling mendasar dan merupakan prasyarat untuk menjadi jujur. Bertindak seperti seorang manusia normal adalah berbicara dengan patut. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Bersikap jujur terhadap fakta dan berbicara dengan pantas. Jangan curang, jangan berbohong. Nona Chang, jika kau menjadi manajer Departemen Perencanaan, bagaimana caramu bekerja dengan baik? Sebelum menjawab pertanyaan itu, aku ingin meluruskan informasi.
Dalam pekerjaanku sebelumnya, aku sebenarnya dipecat oleh rumah sakit. Aku tidak mengatakan kebenaran dalam wawancara pertama. Ku sembunyikan alasan meninggalkan pekerjaan. Nona Chang, sudahkah kau pertimbangkan akibat dari ucapanmu tadi? Iya, artinya aku mungkin tidak akan diterima. Bagaimanapun hasilnya, aku berterima kasih karena sudah memberiku wawancara kedua. Maaf, Nona Chang. Terima kasih sudah datang hari ini. Baiklah, saya pamit. Terima kasih. Pak Zhang. Silakan duduk. Halo? Oh. Aku sudah mewawancarai banyak orang. Semuanya mengatakan hal-hal baik demi mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kau berbeda. Aku menghargai caramu bersikap. Perusahaan kami butuh orang sepertimu. Jujur, apa adanya, dan berani bertanggung jawab. Terima kasih. Selamat bergabung dengan tim. Terima kasih. Selamat bergabung. Aku sungguh terkejut. Kau mengaku berbohong, tapi kau dipekerjakan karena itu. Tuhan sungguh memberkati orang yang jujur dan mengamalkan kebenaran. Ayo duduklah. Kau dapat pekerjaan baru yang sangat bagus. Syukur kepada Tuhan. Ini, Ciamin. Baik. Hal yang terjadi padaku banyak mengubah pandanganku. Dulu kukira dunia ini gelap dan jahat, penuh kebohongan dan tipu daya. Dan berkata benar dan jujur tidak akan berhasil. Namun setelah pengalaman ini, aku sadar kalau semua itu sama sekali tidak benar. Orang mementingkan diri yang ketinggalan di mangsa iblis, dan manusia tidak bisa sukses tanpa bohong. Semua itu keliru dan bohong, dipakai iblis untuk menipu dan merusak orang. Saat hidup menurutinya, orang hanya bisa semakin egois dan bejat, sama sekali tidak serupa manusia. Menerapkan kebenaran dan menjadi jujur itu kemanusiaan yang normal, membuat aman dan juga damai, memberi kasih dan berkat Tuhan. Sulit baginya mendapat pengalaman dan pemahaman seperti ini. Aku tidak sepercaya diri itu. Berarti kita harus bekerja keras dan mengejar ketinggalan. Itu benar. Hey. Aku baru ingat ayat firman Tuhan. Mari baca bersama. Baik. Baik. Akan kubacakan. Baik. Ini. Ketika manusia hidup di dunia ini, ketika mereka hidup di bawah pengaruh kerusakan iblis, tidak mungkin bagi mereka untuk jujur. Mereka hanya bisa menjadi semakin curang. Jadi apakah kita akan mampu eksis di dunia ini jika kita menjadi jujur? Akankah kita dimarginalisasi oleh orang lain? Tidak. Kita akan hidup sama seperti sebelumnya. Karena kita tidak bergantung pada pengkhianatan untuk makan atau bernapas. Sebaliknya kita bergantung pada napas dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan supaya bisa hidup. Itu karena kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah punya aturan baru tentang cara kita hidup, tujuan hidup baru. Yang akan membawa perubahan pada landasan hidup kita. Itu karena kita sedang mengubah cara dan sarana kita hidup untuk memuaskan Tuhan dan mencari keselamatan. Tidak ada yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal daging. Ini kebutuhan rohani kita. Ya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Firman Tuhan itu kebenaran. Jika kita menerapkan kebenaran dan menjadi jujur, kita pasti berhasil. Kita toh tetap bisa bertahan hidup di dunia ini. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya, sumber hidup manusia. Tuhan memelihara, menyediakan kebutuhan, dan berkuasa atas nasib setiap orang. Tuhan juga memimpin manusia untuk terus maju. Tuhan mengungkapkan kebenaran ini di akhir zaman, agar semua orang percaya dapat mengamalkan dan memasukinya, memperoleh kebenaran sebagai hidup. Jika bersikap sesuai firman Tuhan, kita dapat memperoleh perkenanan dan berkat Tuhan. Iya. Beberapa tahun ini, aku dapat pencerahan dari penerapan dan pengalamanku akan firman Tuhan. Aku melihat bahwa firman Tuhan sungguh berharga dan dapat menjadi hidup kita. Nuo, pengalaman dan pemahamanmu sangat bermanfaat bagi kami. Sekarang, aku lebih percaya diri mengamalkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Seperti Papa itu. Ayo iya? Main sepak bola denganku. Oh ya, baiklah. Ayo kita main. Tunggu sebentar ya. Ayo, kita semua ikut. Baik. Hei, Teguang. Ya? Aku ingin memberitahumu. Ada apa? Pekerjaan baruku tidak sesibuk dulu. Aku ingin ambil lebih banyak tugas gereja. Bagaimana? Itu ide bagus. Tapi... kini PKT begitu sering menangkap dan menganiaya. Tugas gereja itu berbahaya. Aku akan berhati-hati. Hei, Bu. Malam ini kita berpesta. Kai, kau lapar? Sini. Ku ambilkan daging untukmu. Iya. Gedung di kompleks Lotus Riverside di distrik Minham roboh. Menewaskan satu pekerja di lokasi. Alasan robohnya bangunan masih diselidiki. Setelah insiden tersebut, penghuni dua gedung yang bersebelahan dengan situs seluruhnya konstruksi roboh. Dievakuasi ke sekolah. Akomodasi hotel diaturkan bagi mereka malam itu juga. Keesokan harinya, penghuni kembali Teguang, tempat tinggal. Teguang, proyek yang kau awasi tidak bermasalah kan? Bahwa tidak ada bahaya terselubung. Setiap kontraktor menghemat material belakangan ini. Karena itulah banyak gedung yang roboh. Teguang, konstruksi yang buruk bisa menewaskan orang. Jangan ceroboh. Sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip dalam bertindak dan bekerja. Kita tidak boleh berbuat salah, menipu, dan kehilangan nurani. Makan selagi panas. Nanti ikannya dingin. Ini, Kai, ayo tambah. Iya. Ada beberapa kesalahan. Hei, Chang Nuo, yeah. Ada yang ingin bertemu? Oh, iya. Yeah. Saudari Zhang. Ayo, kita bicara di sana. Saudari Chang, ada masalah di gereja. Saudari Fang ditangkap. Apa? Kapan kejadiannya? Semalam. Saudari Fang dan Saudari Song dilaporkan tetangga saat membahas pekerjaan gereja. Bagaimana Saudari Song? Dia sudah lolos. Gereja sudah mengatur tempat persembunyiannya. Bagaimana dengan pekerjaan gereja? Itulah yang ingin kubicarakan. Kita mengenal urusan gereja dengan baik. Bisa membantuku menangani pekerjaan gereja sementara waktu? Begitulah yang kupikirkan. Tugas pertama kita melindungi saudara-saudari yang terancam resiko. Benar. Ayo. Belakangan ini, berkat pengawasan ketat dari Biro Keamanan Publik Kota Longchang, 26 anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah ditangkap, termasuk 5 pemimpin gereja dan 8 pengkhotbah. Hingga hari ini, Biro Keamanan Provinsi telah menangkap 152 anggota gereja tersebut. Sudah larut malam, kemana dia? Partai Komunis menangkapi orang yang percaya. Tapi dia masih saja kekebaktian. Kalau sampai dia tertangkap, mereka akan memperlakukannya dengan kejam. Dan seluruh keluarga harus menghadapi akibatnya. Pergi cari dia. Jangan menjalankan tugas gereja lagi. Mulai sekarang, cukup baca firman Tuhan dan adakan kebaktian di rumah. Teguang,
Jika kita takut pada penangkapan PKT sampai tidak menjalankan tugas, bukankah kita kehilangan kesaksian? Mana bisa disebut sungguh percaya pada Tuhan? Aku mengkhawatirkanmu, tahu? Jika kau pergi seharian seperti ini, dan PKT menangkapmu, mereka akan menyiksa dan menginterogasimu. Memaksamu membocorkan informasi gereja. Bahkan mereka bisa membunuhmu. Percaya kepada Tuhan di negara partai komunis, berusaha memperoleh kebenaran sebagai hidup, dan diselamatkan Tuhan tanpa dianiaya, itu mustahil. Tuhan Yesus berkata, karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Namun barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa kau melupakannya? Pemimpin gereja ditangkap, dan gereja membutuhkan orang untuk menjalankan pekerjaannya. Tiada yang lebih menyingkapkan iman sejati dan ketulusan seseorang. Banyak saudara-saudari di gereja. Dalam situasi sulit seperti ini, kita harus lebih beriman kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan pekerjaan Injil Tuhan. Sudah selesai, aku pamit. Chang Nuo, ikut ya, bos traktir makan malam. Aku tidak bisa malam ini, ada urusan. Orang jujur harus mengalami penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Tuhan. Barulah dapat hidup dalam gambar manusia sejati. Saudari Chang Chie 23 suara, Saudari Chang Nuo 25 suara. Chang Nuo dan Chang Chie terpilih sebagai pemimpin gereja. Syukur kepada Tuhan. Pak Lir, ada masalah. Kami menemukan retakan di balok penjaga lantai. Lantai berapa? Lantai 8. Ayo ke sana. Mana? Di bagian mana? Ada satu di sana. Di sana dan di sana. Di sini. Di sini dan di sini. Tiga tempat ya? Sementara baru tiga. Ayo ke sana. Iya. Bagaimana membereskannya? Penjerahannya besok. Tidak bisa diserahkan seperti ini kan? Apa bisa kita perbaiki? Bisa. Halo? Apa? Dia putra tunggalku. Kalau ada apa-apa dengannya, bagaimana aku bisa hidup? Bu, bagaimana kondisi Teguh? Kepalanya cedera. Dia bisa menderita pendarahan dalam otak. Jika parah, nyawanya bisa terancam. Bagaimana ini bisa terjadi? Nuo, kalian berdua percaya pada Tuhan kan? Kenapa Tuhan kalian tidak melindungi Teguang? Bibi, jangan menangis. Muatan salah satu menara derek di lokasi konstruksi mendadak jatuh. Satu orang langsung tewas tertindih. Suamimu beruntung masih bisa hidup. Wang Ling, izinkan aku menemuinya.
Teguang sudah tak sadarkan diri beberapa hari. Jika ini berlanjut, kondisinya tidak bagus. Kalian harus siap menghadapi yang terburuk. Nuo, kau harus makan. Ayah, aku tidak bisa makan apapun. Putriku selalu bermasalah. Nuo, ayo kita keluar jalan-jalan. Bu, aku tahu ada hikmah yang harus dipetik dari peristiwa kecelakaan Teguang. Tetapi aku tidak paham. Untuk pekerjaan gereja, aku berani menghadapi resiko, ditangkap dan dipenjara, bekerja, menderita dan berkorban untuk Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi pada Teguang? Kenapa Tuhan tidak melindunginya? Ibunya dendam padaku. Sahabat dan keluargaku mencemoohku. Aku merasa begitu lemah dan enggan mengerjakan tugasku. Nuo, ibu paham kau merasa menderita dan lemah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Orang bilang, kecelakaan bisa terjadi dan banyak hal tak terduga dalam hidup. Kita semua mengalami masalah dalam hidup kita. Saat bencana terjadi, orang-orang tidak percaya, merasa pahit dan tidak berdaya. Namun sebagai orang percaya, sekalipun kita juga terluka saat hal ini terjadi, kita bisa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan, dihibur dan dibimbing firman Tuhan. Sekalipun pedih, rasanya tidak terlalu menyakitkan. Saat ujian mendatangi Ayub, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat? Ayub orang jujur dan lurus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam segala sesuatu, dia tidak mau berdosa dengan mulutnya. Tuhan memuji Ayub, menyebutnya orang sempurna. Nuo, bukankah kau sering bersekutu? Kita harus meneladani Ayub dan menjadi orang jujur. Mengapa sekarang kau mengeluh ini terjadi pada Teguang? Orang jujur tidak akan demikian. Nuo, kau belum tidur 2 hari. Ayahmu berjaga di sini. Jadi pulang dan beristirahatlah. Juga bacalah firman Tuhan, ya? Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku berkenan menyembuhkan mereka. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku berkenan memakai kuasaku untuk mengusir roh jahat dari tubuh mereka. Dan berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar menerima damai dan sukacita dariku. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak harta kekayaan dariku. Dan berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup dengan tentram agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari siksaan neraka dan menerima berkat surga.
Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sesaat, tanpa berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pada mulanya manusia miliki, manusia pun menjadi bimbang. Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat dari surga, rasa malu manusia pun berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya, aku tak mengindahkannya dan merasa jijik terhadapnya. Manusia pun menjauh dariku dan mencari kesembuhan dari dukun busuk dan sihir. Saat aku mengambil semua yang sudah dituntut manusia dariku, manusia pun lalu menghilang tanpa jejak. Oleh sebab itu, aku berkata, manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Singkatnya, hubungan ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk memperoleh imbalan yang diberikan oleh majikan. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada kesepakatan. Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kepasrahan dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang pemisah yang tak terjembatani. Selama ini, aku telah memiliki standar yang ketat untuk manusia. Jika kesetiaanmu disertai niat dan syarat, aku lebih baik tidak memiliki apa yang engkau sebut sebagai kesetiaan itu. Karena aku membenci mereka yang menipuku melalui niat mereka dan juga memerasku dengan syarat. Aku hanya berharap agar manusia setia hanya kepadaku dan melakukan segala sesuatu demi dan untuk membuktikan satu kata, yaitu iman. Aku membenci penggunaan kata-kata manismu untuk membuatku bersuka cita, karena aku selalu memperlakukanmu dengan penuh ketulusan. Maka, aku ingin engkau semua juga bertindak terhadapku dengan iman sejati. Firman Tuhan menyingkapkan kondisiku dengan tepat. Aku hanya termotivasi melaksanakan tugas saat keluargaku aman. Setelah suamiku kecelakaan, aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Aku melakukan tugasku demi mendapatkan berkat dan kasih karunia. Itu sama sekali bukan tulus berkorban bagi Tuhan, tapi melakukan tugas demi mendapat berkat. Bukankah itu jual beli dan menipu Tuhan? Menjadi orang jujur tidak seperti itu. Mengapa aku tidak paham ini sebelumnya? Aku tidak kenal. Kau boleh pergi. Kau kemari. Apa kau kenal orang di foto ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Apa kau melihatnya? Aku tidak kenal. Orang ini? Tidak pernah lihat. Sungguh tidak kenal dia? Tidak pernah lihat. Hei, kau, tunggu, kemari. Melaporlah kalau kau melihatnya. Ada hadiahnya.
Baik, aku paham. Hei, kemari. Kau pernah melihat orang di foto ini? Kau kemari, kemarilah. Hei, tunggu, yang ini? Tidak pernah lihat. Apa kau mengenal orang di foto ini? Tidak. Orang ini? Hei, tunggu, tunggu. Sepertinya tidak asing. Lihat baik-baik. Ini Dokter Chang. Di mana dia? Bukankah ibu mertuanya barusan lewat? Iya, kejar dia. Pak, ke rumah sakit umum. Baik. Teguang, kau sudah siuman. Teguang. Teguang, kau sudah siuman. Dokter, dokter. Dokter. Kenapa dia tidak angkat teleponnya? Pak, lebih cepat. Semuanya normal. Kami harus terus mengawasinya. Baiklah, terima kasih. Baguslah dia sudah siuman. Kami tinggalkan kalian berdua. Iya. Nuo, cepat, cepat. Ada apa, Bu? Polisi punya fotomu dan menanyai orang-orang. Apa? Kau harus kabur. Kapten Wang, kami sedang ke rumah sakit. Ayo cepat. Kau jangan nakal dan harus menurut pada nenekmu ya. Waktunya ibumu pergi. Pergilah. Pergi. Bawa uangmu. Ibu. Kai, biarkan ibumu pergi. Cepat, jangan sampai lolos. Mana Chang Luo? Suhu badannya normal. Kau pulih cukup cepat. Harus banyak istirahat ya. Ya, aku paham. Terima kasih. Jika Dokter Wang benar, kau semestinya bisa bangun dan berjalan. Mau coba? Iya. Bisa? Cobalah turun dan berjalan. Bantu aku bangun. Hati-hati. Awas. Ayah! Wah, sudah bangun. Wah, Kai datang. Kalian berdua kurang tidur demi menolong kami. Terima kasih ya. Tanpa bantuan kalian, aku tidak mampu mengurus mereka berdua. Kau tidak perlu berterima kasih pada kami. Memang sudah semestinya kami melakukannya. Aku ingin tahu kabar Nuo sekarang. Bagaimana dia? Nyonya, ada saudara-saudari yang menjaganya. Jadi kau tidak perlu cemas. Benar. Kai? Ya? Om akan menjemputmu nanti baik, malam. Baik, sampai ya? Nanti. Bawalah bapau daging. Bisa makan kami di pamit. Jalan. Ya. Istirahat ya, kami pamit. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Permisi. Ada apa? Kapan ibu pulang? Aku kangen ibu. 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 Ibu akan segera pulang, oke? Ibu.
Saudari Tan, ayo duduk sebentar di sini. Baik. Saudari Chang, apa kondisimu sekarang lebih baik? Syukur kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, persekutuan dan dukungan saudara-saudariku, kondisiku jauh lebih baik. Karena suamiku kecelakaan dan PKT berusaha menangkapku. Tingkat pertumbuhanku yang sejati dan watak kerusakanku sepenuhnya tersingkap. Ini. Terima kasih. Imanku terlalu kecil. Saat Tuhan menjaga keluargaku aman dan segalanya lancar, aku bersyukur kepadanya dan bersemangat mengerjakan tugas. Namun begitu ujian datang, aku berusaha berdebat dengan Tuhan, mengeluh, menjadi negatif, lemah, dan tidak punya motivasi. Aku sungguh kurang taat kepada Tuhan. Mengalami ujian dan pemurnian dan melihat kerusakan dan kekurangan diri, kau sudah banyak maju. Melalui doa dan perenungan, aku menyadari harga yang kubayar dan pengorbananku bukanlah ketaatan kepada Tuhan, bukan pula pemenuhan tugas sebagai ciptaan. Kumanfaatkan penderitaan dan pekerjaanku untuk ditukar dengan berkat Tuhan dan bagian dalam kerajaan surga. Bukankah aku tawar-menawar dengan Tuhan? Bukankah itu menipu dan memanfaatkan Tuhan demi mencapai tujuan? Aku sadar beberapa tahun terakhir, aku sudah berusaha menjadi orang jujur, dan sekalipun aku jarang berbohong, tidak lagi licik dan menipu orang lain, aku masih tawar-menawar dengan Tuhan. Bukankah itu kelicikan dan tipu daya yang lebih parah? Aku sama sekali bukan orang jujur. Kita bicara sambil berjalan saja. Tanpa penyingkapan lewat ujian, kita tidak akan paham ketidaksucian dalam keyakinan kita kepada Tuhan, ataupun niat licik dan tipu daya di balik upaya tawar-menawar dengan Tuhan. Ada pepatah, waktu menyingkapkan hati dan kesulitan menunjukkan sifat sejati. Tuhan memakai ujian untuk menyingkapkan dan menguji, agar kita bisa melihat dengan jelas esensi betapa dalamnya kita dirusak iblis. Untuk menguji iman kita kepada Tuhan tulus atau palsu, dan apa hati kita sungguh jujur atau menipu. Sangat penting mengenal diri sendiri dan berusaha menjadi orang jujur. Benar. Saudari Song, ayo masuklah. Baik. Semua sudah hadir. Halo, Saudari Song. Saudari Song. Saudari Chang. Aku kaget melihatmu di sini. Iya, sudah setahun kita tidak bertemu. Ayo, silakan duduk. Iya. Aku dengar kau baru pindah di kawasan ini ya? Iya. Hal terbesar yang kudapatkan selama kurun waktu ini adalah pengalaman dan pengetahuan tentang menjadi orang jujur. Khususnya dari pengalaman ini, aku akhirnya menyadari. Untuk menjadi orang jujur, tidak cukup berhenti berbohong. Kita harus menghentikan kelicikan dan tipu daya dalam hati. Iya. Iya, itu benar. Saat hati kita tidak lagi licik, kita tidak lagi berusaha mencurangi dan tawar-menawar dengan Tuhan, kita bisa dengan tulus taat dan menyembah Tuhan. Tidak lagi berbohong atau menipu orang. Tindakan dan pikiran selaras dan mengasihi orang lain. Inilah tolak ukur menjadi orang jujur dan keserupaan dengan manusia sejati. Iya, syukur kepada syukur Tuhan. Kepada Tuhan. Syukur kepada aku masih Tuhan. Ingin mencari jawaban. Bagaimana tipu daya dan sifat jahat kita dapat sepenuhnya disucikan dan diubah untuk bisa menjadi orang yang jujur. Iya, benar. Saudari Chang, pertanyaan itu bagus sekali. Untuk menjadi orang jujur, kita tidak cukup berhenti berbohong. Kita harus menghentikan kelicikan dalam hati kita. Tapi itu sangat sulit. Iya, benar. Itu iya. Benar sekali. Kebohongan lahiriah mudah dikenali. Tapi lain halnya dengan kelicikan dan tipu daya dalam hati kita. Alkitab mengatakan, hati sangat licik lebih dari apapun. Iblis merusak manusia dengan merusak hati kita. Racun jahat dalam hati kita menghasilkan sifat jahat yang merupakan sumber kelicikan. Tanpa penghakiman firman Tuhan dan penyingkapan fakta, orang akan sulit menemukan bahwa asal-usul kebohongan dan tipu daya adalah sifat jahat kita. Iya. Mengapa manusia itu penuh tipu daya?
mengapa kita memiliki niat tercela sekalipun percaya kepada Tuhan? Mengapa kita tawar-menawar dengan Tuhan? Di mana akar semua permasalahan ini? Pertama-tama, mari kita tonton video pembacaan firman Tuhan. Baik. Watak rusak manusia berasal dari iblis yang meracuni dan menginjak-injaknya. Dari bahaya mengerikan yang telah iblis timbulkan pada pemikiran, moralitas, wawasan, dan akalnya. Justru karena semua hal mendasar manusia ini telah dirusak oleh iblis dan sepenuhnya tidak lagi serupa dengan bagaimana Tuhan menciptakan mereka pada awalnya, sehingga manusia menentang Tuhan dan tidak memahami kebenaran. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang yang tidak berintegritas, pengecut, dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, arogan, dan memaksakan kehendaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan cara hidup orang-orang telah begitu rusaknya. Perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih sangat buruk. Bahkan ketika orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu sungguh tak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan juga rapuh. Mereka tidak merasa muak terhadap kuasa kegelapan, dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Sebelum manusia mengalami firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran, sifat iblislah yang mengendalikan dan berkuasa dalam diri mereka. Hal spesifik apa yang terdapat dalam sifat itu? Ini terutama karena racun iblis yang ada dalam diri mereka. Racun iblis itu bisa dinyatakan secara sempurna oleh kata-katanya. Misalnya, jika engkau bertanya kepada pelaku kejahatan tentang alasan mereka melakukan sesuatu, mereka akan menjawab, "Orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis." Frasa ini saja mengekspresikan akar dari masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia dan apapun yang mereka lakukan. Entah untuk tujuan apapun, mereka melakukannya demi diri sendiri. Semua orang berpikir orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis. Inilah kehidupan dan filsafat manusia yang juga mewakili sifat manusia. Orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis. Pernyataan iblis inilah racunnya, dan ketika manusia meyakininya, itu menjadi sifat manusia. Sifat iblis dinyatakan lewat pernyataan ini, benar-benar dinyatakan dengan sempurna. Racun ini menjadi kehidupan manusia dan dasar keberadaannya. Manusia yang telah rusak didominasi olehnya selama ribuan tahun. Iya, itu benar. Firman Tuhan sungguh menjelaskan inti masalahnya. Firman ini menjadikan segalanya begitu jelas. Itu menjelaskan semua. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyingkapkan akar tipu daya kita dengan begitu jelas. Manusia begitu dalam dirusak oleh iblis. Segala jenis racun, logika, dan filsafat jahat mengakar dalam hati kita sejak lama. Orang mementingkan diri yang ketinggalan di mangsa iblis. Manusia berbuat apapun agar kaya. Tangan yang berkuasa adalah tangan atas kekayaannya sendiri. Mereka yang bekerja dengan otak berkuasa, sedangkan yang bekerja dengan otot dikuasai. Iya. Dan pejabat hanya melindungi diri sendiri, bukan publik. Iya. Benar. Filsafat jahat ini menjadi peraturan bagi manusia untuk bertahan hidup. Saat orang hidup menurut filsafat dan peraturan jahat ini, orang menjadi semakin sombong, congkak, bejat, licik, egois, dan tamak. Benar. Mereka memiliki tujuan dan niat pribadi dalam segala sesuatu. Mengutamakan kepentingan pribadi, semua dilakukan demi uang, kepentingan, kekuasaan, dan status. Iya, itu benar. Dan banyak orang beradu muslihat dan saling menipu.
hingga sahabat dan kerabat pun saling mencurangi dan memanfaatkan. Iya, benar. Iya, benar. Kita senang bertemu orang yang berguna bagi kepentingan kita. Tapi begitu kepentingan kita terancam, kita berbalik dan menjadi musuh. Iya. Adakah kemanusiaan dan nurani dalam cara hidup seperti itu? Tidak ada kemanusiaan. Iblis sudah merusak manusia ribuan tahun, hingga kita lebih mirip setan ketimbang manusia. Dunia menjadi gelap dan jahat, dan hubungan manusia menjadi semakin kejam. Iya. Yeah. Manusia telah menjadi keturunan iblis. Iya. Yeah. Itu sama saja seperti iblis. Manusia itu penuh tipu daya dan licik. Iya. Yeah. Sama seperti iblis, manusia juga menentang Tuhan. Iya. Yeah. Yeah. Inilah esensi dan kebenaran perusakan manusia oleh iblis. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Itu benar sekali. Manusia yang semacam ini, tanpa mengalami penghakiman dan hajaran lewat firman Tuhan, disucikan dan diselamatkan, akan sepenuhnya dibinasakan. Iya, itu benar sekali. Iya, saya setuju. Manusia sudah begitu dalam dirusak oleh iblis. Hati mereka penuh kelicikan dan tipu daya. Perbuatan dan ucapan mereka hanya demi niat dan tujuan pribadi mereka. Sama seperti pejabat PKT yang menyatakan diri sebagai pelayan rakyat, melambaikan spanduk melayani rakyat, dan berseru, tujuan perjuangan kami adalah meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Iya, iya. Ya. Benar. Tapi apa mereka sungguh berbuat sesuatu bagi rakyat? Tidak. Sekalipun tampaknya mereka berbuat baik, itu hanya demi kepentingan politik, untuk mempererat hubungan mereka dengan rakyat. Iya. Mencegah kerusuhan dan melindungi kekuasaan politik mereka. Benar. Iya. Selama puluhan tahun berkuasa, perbuatan jahat PKT tidak terhitung banyaknya. Mereka membenci dan menentang Tuhan. Dan demi menyingkirkan pekerjaan Tuhan, dengan kejam mereka menganiaya orang Kristen. Yeah. Membuat surga dan rakyat murka. Mereka pantas dikutuk Tuhan. Yeah. Tak terhitung bencana yang mereka datangkan bagi rakyat Tiongkok. Yeah. Kejahatan mereka luar biasa. Mereka sungguh reinkarnasi roh jahat. Yeah. Mulut mereka memang berkata manis. Tapi perbuatan mereka kejam. PKT memang kejam. Mengapa orang sekarang tidak bisa melihat jelas esensi jahat PKT? Karena PKT begitu licik dan juga jahat. Tentu rakyat biasa terperdaya dan juga tertipu. PKT hanyalah setan yang menipu orang. Tanpa persekutuan dan analisis, kita tidak akan bisa melihat jelas kelicikan dan kejahatan PKT. Maupun menyadari filsafat dan sifat jahat inilah yang menjadi akar kebohongan orang. Itu tepat sekali. Racun jahat ini merusak dan menggoda kita untuk cari untung dan mengabaikan nurani. Sepanjang hidup kita, tidak ada yang tahu berapa kali kita berbohong dan curang demi reputasi dan kepentingan diri. Filsafat ini sungguh menghancurkan kita. Dalam penyingkapan ujian, pengalaman penghakiman, dan hajaran firman Tuhan, kita melihat manusia memang telah dirusak iblis. Benar. Dan sifat kita penuh dengan kelicikan dan tipu daya. Bahkan dalam keyakinan kepada Tuhan, kita punya niat dan tujuan pribadi. Banyak orang percaya demi memenuhi kebutuhan serta menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan. Bukan demi memperoleh kebenaran, lepas dari watak jahat, atau hidup dalam gambar manusia sejati. Orang dapat pergi, berkorban, membanting tulang, dan bekerja bagi Tuhan. Tetapi itu untuk ditukar dengan berkat kerajaan surga. Benar. Inilah sebabnya ketika malapetaka menimpa atau ujian datang, atau keinginan mereka tak terpenuhi, mereka memberontak dan menyalahkan Tuhan. Ini semua karena sifat licik manusia. Benar. Menghentikan sifat licik sangatlah penting. Syukur kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa datang untuk menghakimi di akhir zaman, untuk menyelesaikan masalah kerusakan manusia. Iya. Inilah keselamatan Tuhan yang besar bagi umat manusia. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat kita mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, ujian dan pemurnian, kita mendapatkan pemahaman tentang sifat jahat dan watak licik kita. Benar. Mengerti bahwa kita sangat dirusak iblis, sifat kita penuh keegoisan dan kelicikan. Dan kita sarat dengan filsafat dan racun jahat. Hingga kita mulai membenci diri sendiri, berjuang mengejar kebenaran. Dan tak bersedia lagi hidup menurut sifat dan filsafat jahat ini. Saat kita terus mengamalkan firman Tuhan, filsafat jahat dalam diri kita banyak berkurang. Dan hingga tingkatan tertentu, watak kehidupan kita berubah. Dan kita menjadi jauh lebih jujur. Iya.
Jika kita dapat memiliki pemahaman dan perubahan ini, itulah hasil yang dicapai lewat penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan. Iya, iya. Itulah kebenaran. Iya, bersyukur kepada itu Tuhan. Kebenaran. Itulah kebenarannya. Iya. Pekerjaan penghakiman Tuhan begitu penting bagi kita. Benar. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Iya. Kalian kemasi bukunya dulu, biar aku periksa. Pendeta Shen dari gereja distrik Xincheng ditangkap polisi. Apa? Pendeta ditangkap. Penganiayaan dan penindasan PKT atas agama semakin parah. Ya, Bahkan di gereja tiga pendirian, salib dipatahkan dan para pendeta ditangkap. PKT ingin sepenuhnya menyingkirkan iman keagamaan. Benar. Ya. Mulai sekarang, kita lebih berhati-hati. Kita harus menempatkan orang untuk berjaga-jaga. Iya. Sekarang kita bisa kebaktian dengan tenang. Beberapa saudara-saudari menjaga di luar. Bagus. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian. Baik. Kali terakhir kita bersekutu tentang aspek kebenaran menjadi orang jujur. Jika ada yang masih punya pertanyaan yang belum dipahami, kita bisa bersekutu membahasnya hari ini. Baik. Aku ingin mencari jawaban tentang menjadi orang jujur, bagaimana mengamalkan dan memasuki, dan cara mengakhiri kelicikan dalam hati. Bisakah kau membahas pengalamanmu? Iya, aku juga ingin membahasnya. Iya, tentu. Syukur kepada Tuhan. Aku akan bicara tentang pengalaman dan pemahamanku. Bagus. Beberapa tahun ini aku sudah mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Juga berbagai ujian dan pemurnian. Niat licik dan watak jahatku sudah disucikan hingga tahap tertentu. Sekarang aku lebih jujur dalam perkataan dan perbuatanku. Dan watak kehidupanku telah mencapai perubahan. Ini semua keselamatan Tuhan bagiku. Syukur kepada Tuhan. 2 tahun pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku sangat antusias dan aktif menjalankan tugas. Setelah itu, aku dipilih menjadi pemimpin gereja. Waktu itu, aku bekerja siang malam bagi gereja, menyirami dan mendukung saudara-saudariku. Dan pekerjaanku pun membuahkan hasil. Tanpa kusadari, aku jadi sombong. Dan mengira aku lebih mampu dibandingkan yang lain. Aku sering pamer agar saudara-saudariku mendukung dan mengagumiku. Aku jadi tidak fokus mengejar kebenaran dan perubahan watak. Serta hanya mengejar ketenaran dan status, sehingga kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan posisiku digantikan. Saat itu, aku merasa sangat tersiksa. Aku merasa dalam sekejap reputasi, status, masa depan dan tujuanku hilang. Semangatku untuk percaya kepada Tuhan nyaris lenyap. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan. Sebagian orang selalu mengibarkan bendera gereja, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sebenarnya, itu demi keuntungan mereka sendiri. Orang seperti itu tidak memiliki motif yang benar, dia bengkok dan penipu. Dan sebagian besar hal yang dia lakukan adalah mencari keuntungan pribadinya sendiri. Orang seperti itu tidak berusaha mengasihi Tuhan. Hatinya masih milik iblis dan tidak bisa berpaling kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa mendapatkan orang seperti itu. Nasib seseorang pada akhirnya bergantung pada apakah ia memiliki hati yang jujur dan bersih. Dan apakah ia memiliki jiwa yang murni? Jika engkau seorang yang sangat tidak jujur, seorang yang hatinya jahat,
dan jiwanya kotor. Maka catatan nasibmu sudah pasti ada di tempat manusia akan dihukum. Jika engkau mengklaim dirimu seorang yang sangat jujur, namun tidak pernah berusaha bertindak sesuai kebenaran, atau mengatakan kebenaran, apakah engkau masih berani menunggu Tuhan untuk memberimu upah? Apakah engkau tetap berharap Tuhan akan menganggapmu sebagai biji matanya? Bukankah ini cara berpikir yang tidak masuk akal? Engkau menipu Tuhan dalam segala hal. Jadi bagaimana mungkin rumah Tuhan menampung seseorang seperti dirimu yang tangannya tidak bersih? Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dalam firman penghakiman dan penyingkapan Tuhan, aku menyadari hal yang kutinggalkan dan kukorbankan adalah kedok niatku yang licik. Demi memuaskan ambisi dan hasratku akan ketenaran dan status, untuk memenangkan mahkota, upah, dan berkat kerajaan surga. Bukan untuk memperhatikan hati Tuhan dan menjalankan tugasku dengan semestinya. Apa bedanya aku dengan seorang Farisi munafik atau pendeta dan penatua keagamaan? Benar. Ya, benar. Iya, benar. Mereka sering menafsirkan Alkitab bagi orang lain di gereja. Dan mereka tampak sangat saleh serta mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah meninggikan atau bersaksi tentang Tuhan. Mereka tidak mencari kebenaran atau kehendak Tuhan dalam Alkitab. Mereka tidak membimbing orang percaya untuk mengamalkan firman Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan. Sebaliknya, mereka berusaha meninggikan diri sendiri, membuat orang lain memuja dan menaati mereka. Akibatnya, saat Tuhan yang berinkarnasi menampakkan diri untuk bekerja, demi melindungi status dan penghidupan mereka, mereka menentang dan mengutuk penampakan serta pekerjaan Tuhan, dan mencegah orang lain menerima jalan yang benar, sehingga menyinggung watak Tuhan. Jalan yang mereka tempuh benar-benar jalan menentang Tuhan. Iya, itu benar. Tuhan Yesus menuding orang Farisi, katanya, celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik. Karena engkau seperti kuburan yang dicat putih, yang di luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang orang mati dan semua kenajisan. Mereka tampak saleh dan berpura-pura mengasihi Tuhan. Tapi dalam hati ada niat terselubung dan tipu daya. Yang mereka lakukan hanyalah memuaskan keinginan mereka yang egois. Ini menipu dan memanfaatkan Tuhan, serta menyinggung watak Tuhan. Saat memikirkan hal-hal ini, hatiku penuh ketakutan. Aku merasa bagaikan dalam bahaya besar. Tuhan itu kudus dan benar. Dia membenci kejahatan, dan Dia tidak membiarkan manusia yang rusak menipu serta menentangnya. Tuhan ingin manusia percaya kepadanya dan melayaninya dengan tulus. Sudah kunikmati pemeliharaan, perlindungan Tuhan, dan perbekalan firman Tuhan. Tetapi aku tidak tulus berkorban untuk Tuhan dan melakukan tugas makhluk ciptaannya. Aku malah bermuslihat demi kepentinganku. Aku terlalu licik. Dan kedalaman jiwaku sudah kotor. Bahkan, aku masih ingin orang mengagumiku dan tinggal di hati mereka. Aku sungguh tidak tahu malu. Benar. Aku jijik dan membenci diriku sendiri. Kadang ingin ku tampar diriku sendiri. Saat itu juga aku bersumpah kepada Tuhan. Aku mau menerima pengawasan Tuhan dan taat menjalankan tugasku sesuai persyaratannya. Dan jika aku mengejar ketenaran dan status, memberontak atau menipu Tuhan lagi, kumohon padanya mendisiplinkan dan mengutukku. Syukur kepada Tuhan. Sejak saat itu, aku mulai fokus pada mengejar kebenaran dan sering merenungkan diri saat menjalankan tugas. Saat terbersit niat licik, aku berdoa kepada Tuhan meninggalkan diri.
Dengan sadar aku menguak, membeberkan, dan menganalisis kerusakanku. Perlahan-lahan, aku tak lagi terkekang oleh status dan ketenaran. Apapun tugas yang diaturkan rumah Tuhan bagiku, entah dengan status atau tidak, terlepas pandangan saudara-saudariku, aku mampu menjalankan tugas dengan normal. Syukur kepada Tuhan. Hatiku menjadi semakin suci dan jujur, dan aku merasa jauh lebih terbebas dan tenang. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Semua ini hasil dari penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Benar sekali. Pengalaman ya, semacam ini sungguh indah dan praktis. Ya. Benar sekali. Iya. Lewat persekutuan ini kita memperoleh jalan menjadi jujur dan terbebas dari kelicikan dalam hati. Iya, ya, itu benar. Itu benar. Mari kita baca ya, ayat firman Tuhan. Ya. Agar jalan kita menjadi orang jujur semakin jelas. Baik. Tuhan berkata, setiap kali engkau berbuat sesuatu, ujilah apakah motivasimu benar. Apabila engkau mampu bertindak sesuai ketetapan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan sudah normal. Inilah syarat yang paling minim. Apabila di saat menguji motivasi, engkau menemukan motivasi yang tidak benar. Dan apabila engkau mampu meninggalkannya lalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang akan menunjukkan bahwa hubunganmu dengan Tuhan sudah normal. Dan semua yang engkau lakukan demi Tuhan dan bukan demi diri sendiri. Kapanpun engkau berbuat atau berucap sesuatu, engkau harus memperbaiki motivasi, bersikap benar, dan tidak dituntun emosi atau bertindak sesuai kehendakmu sendiri. Inilah prinsip orang percaya dalam menjaga perilakunya. Amin. Amin. Persyaratan paling mendasar untuk kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah ia memiliki hati yang jujur. Dan ia mengabdikan dirinya sepenuhnya dan benar-benar taat. Perkara yang paling sulit bagi manusia adalah memberikan seluruh hidupnya sebagai ganti kepercayaan yang benar. Lewat hal ini, ia dapat memperoleh seluruh kebenaran dan memenuhi tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Engkau dapat menyerahkan segenap hatimu, ragamu, dan segenap cinta sejatimu kepada Tuhan, menempatkan seluruhnya di hadirat Tuhan, taat sepenuhnya kepadanya, dan menaruh perhatian penuh kepada kehendaknya. Bukan untuk tubuh jasmani, keluarga, atau hasrat pribadimu, melainkan untuk kepentingan rumah tangga Tuhan. Dalam segala hal, engkau dapat mengambil firman Tuhan sebagai asas, sebagai fondasinya. Dengan begitu, baik niat maupun sudut pandangmu akan berada di tempat yang benar. Dan engkau akan menjadi orang yang memperoleh pujian Tuhan di hadirat-Nya. Firman Tuhan begitu jelas. Kunci untuk menjadi orang yang jujur adalah hati yang jujur. Tuhan Yesus berkata kita harus memakai hati dan kejujuran untuk menyembah Tuhan. Setelah dicermati, kita hanya dapat memenuhi persyaratan Tuhan bila melepaskan diri dari sifat licik kita. Iya. Beberapa tahun ini, aku mengamalkan menjadi orang jujur sesuai firman Tuhan. Setiap hari, aku fokus menerima pengawasan Tuhan dan sering introspeksi. Saat terbersit niat licik, aku berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Menganalisis dan mengenali diri sesuai firman Tuhan. Aku melihat akar kondisiku, filsafat jahat mana yang jadi pegangan hidupku. Betapa filsafat jahat itu bertentangan dengan kebenaran. Mengapa itu keliru dan tidak masuk akal, serta bahaya dan akibatnya. Saat memahami itu, aku termotivasi meninggalkan dagingku dan mengamalkan kebenaran. Ku tanamkan niat yang benar dalam tugasku. Tanpa memikirkan reputasi, status, masa depan atau tujuanku tidak memuaskan keinginan pribadi. Memenuhi tugas makhluk ciptaan dan memperhatikan hati Tuhan. Setelah menerapkannya beberapa tahun, aku telah mencapai hasil. Syukur kepada Tuhan. Pandanganku yang salah tentang percaya kepada Tuhan telah berubah. Dan banyak niat yang salah serta ketidaksucianku lenyap. Aku merasa jauh lebih aman dan tenang. Ku nikmati sukacita dari mengamalkan kebenaran dan bersama Tuhan. Aku merasa hanya orang jujurlah manusia sejati. Dengan begini kita hidup dalam terang, terbuka, lurus, dan murah hati. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan tentang pengalaman kalian selama kurun waktu ini sangat membantuku.
Sekarang, aku paham cara mengakhiri niatku yang licik. Dan aku punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Tuhanlah sang pencipta. Kita makhluk ciptaannya. Sudah tepat jika kita percaya kepada Tuhan dan memenuhi tugas kita. Entah menerima berkat atau malapetaka, entah memiliki akhir dan tempat tujuan, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Iya. Seperti Ayub, yang jujur, lurus, dan percaya kepada Tuhan tanpa niat pribadi atau ketidaksucian. Diberi berkat atau malapetaka, dia selalu taat kepada Tuhan, tidak mengeluh, selalu memuliakan nama Tuhan, hingga memperoleh perkenanan dan berkat Tuhan. Tuhan menampakkan diri dan bicara kepada Ayub melalui angin. Itu seperti berhadapan langsung dengan Tuhan. Iya. Aku jadi bisa melihat kebenaran Tuhan. Tuhan senang kepada orang jujur dan memberkati mereka. Sebagai orang percaya, jika kita kejar kebenaran, mengakhiri niat licik, lepas dari watak egois dan licik, dan menjadi orang jujur, tiada hal lain yang lebih bermakna. Syukur kepada Tuhan. Aku sudah mendapatkan begitu banyak dari ujian ini. Mulai sekarang, aku akan meneladani Ayub dan Petrus, sepenuhnya menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan apapun ujian yang datang, aku akan mencari kebenaran, menaati pengaturan dan perencanaan Tuhan, serta menjadi orang yang jujur dan lurus. Saudari Chang, ini surat dari suamimu. Saudara-saudari dari gereja yang mengantarnya. Kecelakaan kali ini telah membuatku sengsara, tetapi aku juga memetik banyak hikmah. Lebih dari sebulan di rumah sakit telah memberiku waktu dan ketenangan untuk merenungkan diri. Aku sadar sekian tahun percaya kepada Tuhan, aku belum mengejar kebenaran. Aku malah fokus bekerja dan mencari uang, dan belum memiliki tempat bagi Tuhan dalam hatiku. Hei, sudah waktunya pulang. Baik. Mari. Walau aku mendukungmu menjalankan tugas, begitu situasi menjadi sulit, aku takut kau akan ditangkap dan disiksa. Dan pekerjaanku bisa terkena imbasnya, dan keluarga kita akan kesulitan. Jadi aku berusaha menghentikanmu menjalankan tugas. Aku tidak bersikap layaknya orang percaya, malah seperti orang tidak percaya. Bisa dibilang, kecelakaan ini membuatku sadar. Aku melihat dengan hidup di dunia ini, tanpa percaya kepada Tuhan, kita kekurangan perlindungan Tuhan, dan hidup kita bisa sewaktu-waktu direnggut. Mengejar dan memperoleh kebenaran adalah hal paling bermakna dalam hidup ini. Mulai sekarang, aku juga ingin mengejar kebenaran dan mendapatkan keselamatan penuh dari Tuhan. Chang Nuo, selagi kau pergi, baktikan dirimu untuk menjalankan tugasmu. Semuanya baik-baik saja di rumah. Jangan khawatir. Lewat firman Tuhan, aku sadar pemahamanku tentang menjadi orang jujur sangatlah dangkal. Kukira sekadar... Di atas sana! Kejar mereka! Cepat! Baik, lewat sini! Cepat! Lewat sini. Baik. Ayo. Saudari Tan. Cepat. Jangan biarkan dia lolos. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Baik. Cepat.
cepat mereka. Ayo. Saudari Tan, ayo. Hati-hati. Tunggu. Berhenti. Itu dia. Kejar mereka. Ayo cepat. Berhenti. Ayo cepat. Ayo kita lihat. Ayo cepat. Janglo, aku tidak sanggup. Pergi. Pergilah. Kita pergi bersama. Kita pergi bersama. Mereka sudah di depan. Cepat ikuti mereka. Berhenti. Borgol mereka. Baik. Chang Duo, kau pikir kalau kau diam, kami tidak bisa berbuat apa-apa? Sejujurnya, kami sudah lama membuntutimu dan kami tahu apa yang kau lakukan. Kau seorang pemimpin dan sering ke kota sekitar memimpin kebaktian dan berkhotbah. Jadi, siapa ini? Apa ini atasanmu di gereja? Di mana uang gereja disembunyikan? Ayo bicara! Sudah semestinya kami percaya kepada Tuhan. Itu tidak melawan hukum dan bukan kejahatan. Jadi apa yang harus kuakui? Kalian menangkapi orang Kristen, menginterogasi dan menganiaya kami dengan brutal. Kalian melanggar hak asasi manusia. Kalian melanggar hukum. Sialan. Menceramahiku tentang hukum. Pahami ini. Partai Komunis adalah hukum. Jika tidak mengaku, lihat apa yang terjadi. Jika tidak mengaku, lihat apa yang terjadi. Siapa bilang boleh tidur? Chang Duo, kalau tidak mengaku, kau akan dihukum setidaknya 8-10 tahun. Seluruh keluargamu akan menderita bersamamu. Suamimu akan kehilangan pekerjaannya. Putramu akan dikeluarkan dari sekolah. Kau tega menghancurkan karir dan masa depan mereka juga. Kalian menyiksaku seperti ini dan ingin menganiaya keluargaku untuk merampas hak hidup kami. Apa kalian tidak menghormati hukum surga? Sialan! Sepertinya kau memang cari mati. Hei, kau gantung dia! Awasi dia. Ayo. Sial.
Tuhan, kumohon beri aku iman dan kekuatan. Dengarkan aku. Kesabaran kami ada batasnya. Kami beri 10 menit lagi. Jika tidak mengaku, hari ini juga nyawamu akan melayang. Komite Pusat sudah lama memerintahkan bagi penganut Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak masalah jika kalian mati. Kau mau hidup atau mati, itu pilihanmu. Kami beri 10 menit lagi. Jika tidak mengaku, hari ini juga nyawamu melayang. Tuhan Yesus berkata, karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Namun barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Jika engkau mau mengorbankan seluruh milikmu, jika engkau mampu mengorbankan hidupmu bagi Tuhan dan menjadi saksi, jika engkau jujur sampai ke taraf engkau hanya tahu untuk memuaskan Tuhan dan tidak memikirkan dirimu sendiri atau mengambil untuk dirimu sendiri, maka aku katakan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terpelihara dalam terang dan yang akan hidup untuk selamanya di dalam kerajaan. Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Sekalipun aku mati, aku tetap berdiri teguh dan bersaksi bagi-Mu. Aku tidak mau mengkhianati-Mu. Inspektur Mah. Baik, kami segera datang. Kapten Lin, misi mendadak. Ayo, terus interogasi dia. Sia, kau beruntung hari ini. Terdakwa Chang Nuo untuk kejahatan mengorganisir dan menggunakan sekte sesat untuk mengacau hukum dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.